Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini tentunya di mana saat-saat yang sangat berat, yang beban tentunya dipikul oleh Sapira saat ini ya guys. Namun kali ini ia masih bisa tertawa tentunya. Apalagi di mana Julian yang nampak senang ya guys melihat tentunya Sapira yang nampaknya masih bisa tertawa meskipun di mana beban yang sangat berat tentunya dipikul olehnya atas permasalahan tentunya Rafael ya guys. Lalu di adegan lain tentunya di mana kali ini Dania ya guys, dan tentunya di mana Dania akan menjemput Luli sehingga di mana di sini Dania sangat berhati-hati karena ia tidak mau bertemu dengan Romi. Sehingga di mana ia pun berpikir atas Luli ya guys, anaknya tentunya yang akan dipindahkan sekolahnya agar tidak bertemu dengan Romi. Sehingga di sini tentunya dengan waktu yang bersamaan tentunya Tante Wulan guys, yang jelas di sini ia pun akan menjemput anaknya. Namun di sini ia melihat keberadaan Dania dan juga anaknya Luli guys. Bahkan sempat di mana tentunya di sini Tante Wulan sempat tentunya menghampiri Dania dan juga Luli ya guys. Saat ini bahkan sempat di sini Tante Wulan pun berfoto-foto guys atas kelucuan anak Dania yaitu Luli tersebut ya guys. Dan sepertinya di sini Luli pun nampaknya sangat senang guys atas tentunya Tante Wulan. Sehingga kedekatan Tante Wulan dan juga tentunya Luli saat ini sepertinya membuat suasana semakin riet ya guys atas Dania. Apalagi di sini Tante Wulan sempat berfoto-foto sehingga di mana tentunya kekhawatiran Dania yang jelas tentunya Romi akan mengetahui bahwa itu adalah anaknya guys. Lalu akankah di sini Dania bisa tentunya menutup rapat-rapat rahasia tentang Luli ini ya guys, yang dimana tentunya saat ini Romi memang sengaja ingin mencari tahu tentang anaknya tersebut ya guys. Lalu di adegan lain pula tentunya di mana saat ini ya guys, yang jelas di mana Yuda dengan waktu bersamaan pula saat itu sempat tentunya datang ya guys untuk menjemput Luli ya guys dan juga Dania. Namun di sini guys nampaknya Luli masih tentunya marah terhadap Yuda yang tentunya atas janjinya yang mau mengantarkan dirinya ke sekolah, namun di sini Yuda tentunya mengingkarinya. Sehingga di sini di mana Luli pun nampaknya sangat kesal dan marah ya guys terhadap es krim ini guys. Sehingga di mana tentunya di sini Yuda pun meminta maaf ya guys atas tentunya kesalahan atas janjinya yang tidak ditepati. Namun guys di mana tentunya Luli pun masih mendiamkan diri ya guys, sehingga di mana saat ini Dania pun sempat mengajak pergi ya guys dengan terburu-buru karena di sini Dania tidak mau tentunya keberadaan mereka diketahui oleh Romi guys. Sehingga di mana tentunya Yuda pun tentunya membawa mereka pergi saat ini juga guys. Oke guys, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Oke guys, kita lanjutkan kembali ceritanya.
Lalu saat ini ya guys, nampaknya di mana Safira yang nampaknya saat ini mulai rileks dan enjoy ya guys bersama Julian, yang tentunya selama ini ia belum merasakan tentunya saat-saat keheningan yang tentunya saat ini seperti ia tidak mempunyai permasalahan ya guys. Apalagi di sini Julian tentunya bisa menghibur Safira meskipun dengan perkataan-perkataan yang sangat manja, sehingga di mana tentunya Safira pun sempat tertidur di bahu Julian ya guys. Dan tentunya di sini Safira terlihat tampak sangat nyaman bersama Julian saat ini guys. Lalu di sini pula di mana tentunya Rafael ya guys membawa mamahnya Tante Lestari dan juga Om Gunawan ke suatu tempat yang dimana tentunya Tante Lestari dan Om Gunawan pun pernah tentunya di tempat tersebut ya guys. Dan tentunya di sini dimana Tante Lestari pun mengingat atas tempat tentunya mereka yang telah didatangi saat-saat tentunya mendengar suara Rafael ya guys. Nah sehingga saat ini dimana tentunya ia pun mengingat tentang sesuatu yang telah terjadi ya guys atas Rafael, yang dimana tentunya saat ini Tante Lestari pun mengetahui atas cerita Rafael tentang Mona guys. Lalu sementara di sini dimana tentunya Yuda guys, yang jelas di sini ia tidak mau melihat kesedihan Luli ya guys. Apalagi di sini Luli mengatakan terhadap Om Es Krim bahwa dirinya akan dipindahkan sekolahnya guys. Dan tentunya di sini Luli tidak mau itu ya guys. Dan di sini ia pun sempat mengadukan hal ini terhadap Yuda. Namun di sini tentunya ya guys, Yuda pun tidak mengizinkan itu ya guys, dan ia pun sempat berbicara tentunya bersama Dania, sehingga di mana tentunya Dania pun saat itu bingung harus bagaimana ya guys, dan seakan-akan rahasianya tentunya akankah selamanya ditutupi tentang Luli ini ya guys. Dan melihat tentunya kesedihan Luli, yang jelas di sini ia tidak mau dipindahkan sekolah, namun yang jelasnya lagi ya guys di sini ia ingin mengetahui siapakah tentunya papahnya ya guys, yang tentunya selama ini belum merasakan bahwa dirinya mempunyai ayah yang dimaksud ya guys. Dan saat inilah sepertinya Yuda menekan Dania untuk bercerita ya guys, untuk tentunya menceritakan hal-hal yang dirahasiakan oleh Dania tentang Luli. Dan sehingga di mana Dania pun sepertinya nampak terpojok ya guys. Dan akankah di sini Dania menceritakan tentang Luli tersebut adalah tentunya anak dari Romi. Namun sepertinya di sini ya guys, di mana tentunya Yuda pun memberi kesempatan untuk berpikir lebih panjang terhadap Dania agar jangan merasa egois atas rahasianya, sehingga yang jadi korban adalah putrinya yaitu Luli ya guys. Wah, ada-ada saja ya guys. Namun tetap saja rahasia tidak mungkin selamanya akan disembunyikan oleh Dania, namun pastinya akan terbongkar. Apalagi di sini Dania mulai khawatir atas foto-foto yang tentunya Tante Wulan pada saat ia tentunya bersama Luli ya guys yang sempat berfoto. Nah disanalah sepertinya ia khawatir kalau foto tersebut diketahui oleh Romi guys. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.